Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang Kak Lina sayang. Okey, hari ni nak sambung untuk muka surat yang berikutnya, yang mana kita akan start untuk kertas 2, kertas UPSR. Okey, so kali ni kita dah sampai muka surat 14. Wah, sekejapnya masa berlalu. Okey, so jom kita buat. Okey, Raja 14 menunjukkan bilangan murid dalam persatuan matematik. Gitu. Bagus lah persatuan matematik, Kak Lina suka. Bilangan murid tahun 6C tidak ditunjukkan. Oh, rahsia kat sini . So, 6A ada 18, B 12, C tak tahu, rahsia, D 6. Okey, jom kita kira dulu ada berapa ni sebenarnya. Ini 10, 16, 36. So, ni total ada 36. Okey. So, dia kata jumlah bilangan murid yang menyertai persatuan matematik adalah 50. Oh, sebenarnya semua total 50. Okey. So, soalan dia. Hitung jumlah ahli dalam kelas 6C. Alah, senang je. Tadi kebetulan kita dah tambahkan 18 tambah 12 tambah 6. Total dia 36, betul? So, ambil jumlah jumlah persatuan ni, pelajar ni, tolak dengan 36 pelajar. Maknanya tinggal berapa tu? 4. Ini tinggal 4. Lepas tolak 3. 1. So, 14 orang. Okey, 2 markah. Hasil tambahnya 1 markah. So, adik tolakkan 50 tu dengan total kat situ. Ada 1 lagi markah. So, markah dia adalah 2. Okey, yang berikutnya. Berdasarkan maklumat jadual yang tadi tu, lengkapkan carta palang yang berikut. Okey, jom kita buat. 6A ada 18. Okey, cunlah. 6B ada berapa? Ada 12. So, kita ambil 6B ada 12. Okey. Lepas kat sini lah. Okey, sampai sini. Okey. So, kita lukiskan 6B. Okey, sampai sini. Ting 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 ting. Mari kita mewarna. Okey. Dan C tadi kita dapat berapa? 14 kan? Okey, kita tukar untuk C. Kita warnakan oyen. Okey, C ada berapa? 14. Okey, so 14 sampai dekat C. Sini. Okey, alright, so kita buat penuhkan. Okey, ini adik-adik, kalau adik-adik dapat soalan yang berbentuk macam ni, sebenarnya ini adalah satu bonus tau. Tengah ambil, tengah isi, tengah buat je tau. Right, so make sure adik-adik jangan salah kat carta palang ni. Dan 6D adalah 6. Okay, so 6 kita ambil warna lain, ambil warna biru lah kan. Biru dah. Okay, ambil warna purple. Okay, 6 kat sini, sini. Alright, so ni untuk 6, dia ada 6 orang. Okey. Dah siap. Kat sini kita ada 3 markah. Sebab ada 3 kelas. 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey adik-adik, sedar tak sedar 5 markah untuk soalan ni, Kak Lina rasa tak sampai pun 3 minit. 3 minit lebih je. Lebih kurang gitulah kan. Kita buat borak je tadi ni. Okey, so sebenarnya lebih kurang dalam 3 minit kita dah boleh dapat 5 markah adik-adik. So adik-adik, InsyaAllah dengan latihan yang berterusan, InsyaAllah adik-adik boleh mendapat keputusan yang lebih cemerlang dan hebat, InsyaAllah. So, jumpa untuk lain masa. So, stay at home, stay study from MaxCash JDT. Assalamualaikum.